selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Pertanian. Saya Maratu Solihah. Saya Muhammad Farid Bahtiar. Dan saya Maisaro. Maksud kami bertiga di sini itu adalah kita akan membagi info tentang pembuatan alat sekam dan pemanfaatannya terhadap pertumbuhan tanaman sawit. Sekam padi merupakan sisa hasil penggilingan padi yang pemanfaatannya belum optimal. Penggunaan sekam padi saat ini hanya sebatas bahan bakar dalam pembuatan batu bata atau kerupuk. Guna meningkatkan nilai tambah dari sekam padi, kita akan menjelaskan pemanfaatan sekam padi yang sudah diolah menjadi alang sekam sebagai media tanam tanaman sawit. Alang sekam padi sendiri itu mempunyai banyak manfaat bagi tanaman. Untuk sebagian orang biasanya menggunakan alang sekam padi sebagai campuran pupuk kompos, lokasi hingga media tanam dan media penyemaian. Alang sekam sendiri dibuat dari pembakaran yang tak sempurna atau disebut pembakaran tersias sekam padi. Untuk bahan baku pembuatan alang sekam padi sendiri itu sangat mudah didapatkan seperti di tempat penggilingan beras. Bahkan teman-teman 20-30% dari proses penggilingan padi terbuat dari dalam bentuk sekam padi. Salah satu kegunaan dari sekam padi ialah untuk memperbaiki struktur fisik, kimia, hingga biologi tanah. Alang sekam juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan porositas tanah sehingga tanah tidak hanya menjadi lebih gembur, namun juga lebih mampu menyerap air. Dalam pembuatan media arang sekam padi, kita menggunakan kaleng bekas yang seperti ini. Yang pada dinding ada lubang-lubang dengan jarak kurang lebih 2-3 cm. Lubang ini berfungsi untuk membuang panas dari bahan bakar ke tumpukan sekam padi, tanpa harus membakar sekam secara langsung. Kemudian menyiapkan pipa aseng sepanjang 1 cm dengan diameter seperti lubang tengah pada kaleng bekas, sehingga berfungsi sebagai cerobong asap bagi kamar pembakaran yang ada di kaleng bekas. Proses pembakaran arang sekam sebaiknya dilakukan di lokasi yang jauh dari perumahan atau jalan. Dan ini dikarenakan pada proses pembakaran menimbulkan asap yang tebal. Pada pembuatan api, bisa menggunakan kertas koran atau sabut kelapa yang sudah kering. Kemudian menyalakan api dan ditutup kaleng yang sudah dibuat tadi. Timbun ruang pembakaran yang sudah ada apinya dengan sekam padi. Penimbunan ini dilakukan sepanjang kaleng bekas tadi. Setelah 20-30 menit atau saat gunungan sekam padi tadi sudah menghitam, naikkan sekam yang masih coklat di bawah ke atas. Lakukan terus sampai arang menghitam sempurna. Setelah menghitam semua, siramlah arang sekam padi tersebut menggunakan air agar arang sekam tidak berubah menjadi abu. Setelah suhunya menurun, bongkar gunungan arang sekam dan keringkan. Setelah itu, arang bisa langsung digunakan atau disimpan di dalam karung. Ini merupakan jenis sayuran yang digemari oleh masyarakat dari berbagai golongan karena mengandung vitamin A, B, C, E, dan K. Sebelum melakukan penanaman, kita perlu menyiapkan bahan dan alat yang akan dilakukan. Bahan yang dibutuhkan ialah bibit tanaman sawit, arang sekam, tanah, dan polybag. Sedangkan alat yang digunakan berupa gembor, centok, dan alat pendukung lainnya. Cara menanam tanaman sawit, yang pertama yaitu menyiapkan benih tanam, yaitu mencampurkan media tanah dan arang sekam dengan perbandingan 1:1, kemudian dimasukkan ke dalam polybag. Yang kedua yaitu penanaman. Penanaman benih sawi yang lolos seleksi ke media tanam masing-masing 5 benih setiap polybag. Jika bibit sudah berumur 2 minggu dan berdaun 3 helai, baru dilakukan penjarangan dengan hanya meninggalkan 1 bibit yang sehat. Penjarangan dilakukan pada sore hari untuk menghindari sinar matahari agar tanaman tidak layu. Ketiga yaitu pemeliharaan. Tujuan dari pemeliharaan ini adalah supaya pertumbuhan dan perkembangannya optimal. Dalam pemeliharaan ini ada 4, yang pertama yaitu pemberian pupuk, yang kedua adalah penyangan dan penggemburan, yang ketiga penyiraman, dan yang terakhir adalah pengendalian hama dan penyakit. Untuk pemberian pupuk itu ada 2 jenis, yang pertama yaitu pupuk dasar dan yang kedua adalah pupuk susulan. Untuk pupuk dasar itu diaplikasikan bersamaan dengan
penanaman. Yang kedua yaitu pupuk susulan. Pupuk susulan ini dilakukan setelah 1 bulan setelah penanaman. Yang kedua yaitu penyangan dan penggemburan dilakukan setiap 1 minggu setelah penanaman. Yang ketiga yaitu penyiraman. Penyiraman ini dilakukan pada pagi hari dan sore hari. Dan yang keempat yaitu pengendalian hama dan penyakit pada umur 1, 3, dan 4 minggu secara mekanis. Dan yang keempat untuk cara penanamannya yaitu pemanenan. Untuk tanaman sawi dapat dimanfaatkan